Jadi ini adalah Chana Suratani, asalnya dari Thailand. Dan di sana tuh sungai-sungainya ada banyak hotel di pinggirnya. Nginap di sana bareng banci Thailand. Jadi kalian lihat ini sukatannya gede banget ya. Ini kalau di Thailand berapaan harganya? Kalau di Thailand paling 3 jutaan, 3 juta ya. Asiatica apa nih bang? Asiatica WS. WS. Dan mutiaranya tuh good banget bosku ya. Sebentar, kayaknya ini kesayangan ya. Wih, ikan pertama. Pertama, pasti. Karena tanknya besar dan masih ada dia. Yusuf ya bosku, gimana kabar kalian? Sehat nggak? Udah ngopi belum? Ngopi bos, biar melek. Kalau nggak ngopi kan ngantuk. Gimana pacar? Aman? Istri masih di rumah? Cicilan lancar? Jadi kali ini bos, kita mau keluar mau cari hunting-hunting channel lagi bos. Biar kita tambah koleksi, koleksi yang nggak ada kita harus cari supaya lengkap bosku. Ada yang bagus kita angkut. Kenapa nggak angkutnya? Angkut dong, biar lengkap koleksi bos-bosku. Oke bosku, sampai sana. Oke bos, kita udah sampai di lokasi dan kerennya di sini ada Poppy namanya. Namanya tuh imut banget, tapi ini anjingnya gede banget ya bos ya. Kalian liatin Poppy. Ini gila jinak besar. Oke, kita lanjut lagi. Halo Bang Esan. Bang. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Udah ngopi? Udah dong. Ayo bos, kita ke belakang. Jadi Bang Esan nih Wong Suge ya, ada kos-kosannya di belakang lagi bos. Jadi kita udah sampai di tempatnya. Jadi kos ini, kos semua ini punyanya Bang Esa. Satu kamarnya tuh dibuat khusus buat Chana. Oh gila, ini bukan cuma Chana, ini lengkap mah, ada kura-kura juga ya. Nah di sini banyak banget reptil ya. Nah salah satu ini kura-kura. Ini sulcata. Nih. Ini sulcata nih kesukaannya Bang Eka. Jadi kalian lihat ini sukatannya gede banget ya. Ini kalau di Thailand berapaan harganya? Kalau di Thailand paling 3 jutaan. 3 juta ya, karena mata uangnya lebih rendah ya dari Indonesia. Jadi dia lebih tinggi lah ibaratnya kayak gitu. Jadi campuran abang, abang aslinya Thailand kan? Bapak Thailand. Bapak Thailand, yeah. Mama Bali. Mama Bali. Jadi udah lama di Bali? Udah 20 tahun. 20 tahun ya, gila keren. Kung menenghap, cung menenghap, ha. Kok ini silahkan, kap. Ceng lengcap, kecap manis, cap. Jadi sebelum kita lihat cananya, kita lihat koleksi reptil juga. Di sini juga ada iguana. Ini yang red, green ya? Di atasnya yang blue. Oh blue, sorry. Ya, wow, blue. Blue lebih mahal ya daripada green ya? Iya. Kisaran berapaan bang kalau kayak gitu? Kalau babyannya sih kisaran 2000-an lah. 2000-an ya. Nah, terus di sini juga ada yang red ya. Ini apa namanya red ya bang? Iya, red iguana. Kena berapaan bang? Red iguana sih kena 700. 700 baby. Ya, oke. Dan di sini ada? Kelinci kesayangan, kesayangannya pacar? Iya, kesayangan. Mantap sekali, karena aku nonton dari vlognya Bang Eka. Jadi kita udah pantau kemarin ya bosku. Jadi kita di sini penasaran cananya. Jadi kita kesini pun karena rekomendasi dari channel Bang Eka Setiawan ya, Bang Eka ya. Nah, yang kocak itu loh bosku ya. Yang tara thank you bosku gitu. Jadi kita lihat cananya dari sini bosku ya. Nah ini cana apa nih bang? Wow. Ini Yellow Centaurum bang. Iya Centaurum, kayaknya ini kesayangan ya. Wih, ikan pertama. Pertama, pasti. Karena tanknya besar dan masih ada dia. Nih bunganya di belakang udah mantap ya bang ya. Iya. Udah berapa lama peliharannya bang? Ini udah hampir mau setahun bang. Oh udah setahunan ya. Cakep-cakep. Makanannya apa nih biasanya nih? Makanannya sih full maggot bang. Full maggot, iya. Maggot pro ulti, pro ulti ya. Dari Orkes Farm Bang Arman ya. Ada blue juga. Terus kita next lagi. Nah ini aku sempat lihat kemarin dari Bang Eka, channelnya Bang Eka Setiawan. Di sini ada ini Asiatica apa nih bang? Asiatica WS. WS. Dan mutiaranya tuh good banget bosku ya. Nah ini calon-calon gondrong nih bos, kalian lihat. Gila manis banget bosku. Aku kemarin nonton juga nih, histeris aku bosku. Wow keren nih, kayak gitu ya. Asiatikanya ini dijual bang? Mau ya sih rencana. Cuma mentalnya masih belum jadi sih bang. Yes. Ini kena berapaan bang? Emang rencana lepas berapa asiatikanya nih? Kalian lihat nih WS nya, mutiaranya bos. Mantap banget dan calon gondrong. Ya belum tahu juga. Belum sih, tahu ya. Masih dipikir-pikir harganya ya. Ini di sampingnya apa nih, Bang? Green Marulius. Green Marulius. Mantap. Ini dari lokaliti mana, Bang? Serunyan ya. Abang beli berapaan waktu itu? Kemarin sih dapat 1-2. 1-2 ya. Ukuran sudah segini. Cuma lebih kecil lagi dikit. Lebih kecil dikit lagi banget. Ya. Oke. Mantap. Oke, kita next lagi di bawah. Ini ukurannya berapa nih bang? Ini sekitar 1920 ya, 18 lah. 18. Nah, ini mau jual juga rencananya? Udah dikip orang sih itu bang. Oh, dikip orang ya? Udah dikip orang. Oke, berarti nggak bisa kita beli ini bos. Kita next lagi sini ada apa nih bang? Ini kayaknya red nih. Red Centaurum. Red Centaurum. Jadi Red Centaurum itu karakteristiknya itu
barnya tuh banyak biasanya gitu, siku-siku gini loh bosku. Ini item-item dulu ya, sekarang kan banyak kan orang keepnya tuh Barito, Sampit, udah jarang yang Red Centaurum bos. Kita next, wah di sini ada Limbata. Ah, aduh minta kopi dia, sabar bos. Kalian lihat ini Limbata, ini gede banget nih Limbatanya nih. Aktif banget. Aktif dia bosku. Tapi kepalanya besar banget nih. Ini kesayangan juga nih. Itu kebetulan dapat sih bang WC. Wah, mantap banget ya bosku. Oke, di sini ada Pac-Man juga yang hijau nih ya bang ya. Albino. Ya, albino. Oh, karena lampu ya dia agak hijau ya. Agak hijau. Terus di sini ada baby apa nih? Baby yes. Yes kayaknya ya. Terus di sini ada Blue Pulcra. Kalian lihat sini Blue Pulcra-nya bosku. Nih. Terus ada beberapa yang lain nih, ada Blue Pulcra. Nah, tapi kita langsung aja ke to the point, ke poinnya bang. Abang, tahu nggak bang? Tebak, aku kesini gara-gara ikan apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, ini cana apa bang? Itu Suratani. Suratani, nah ini dia. Karena kemarin itu kita nonton di Bang Eka, aku lihat, aku pantau yang mana yang bagus ini. Dan biasa aku tuh pantau ikan biasa di channel Bang Eka. Kalau aku belum kesana, Bang Eka duluan aku pantau lewat channel dia, pilih ikan yang mana yang aku pengen gitu bosku ya. Ini kayaknya nih Bang Eka nih minat banget kemarin ya, kayak gitu. Tetapi kalau bisa kita culik duluan. Kenapa kita mau berburu Suratani ini? Karena ini masuk item rare lah. Jarang banget. Ini mungkin pertama kali aku lihat di sini yang pelihara Suratani di Bali. Nah, di Bang Esa ini ya, tapi enggak pakai vlog. Ini jual enggak sih? Itu kesayangan sih bang. Kesayangan, serius. Iya, kemarin Bang Eka kesini aja nggak tak lepas juga. Emang Bang Eka tawar berapa? Kemarin tawar berapa ya? Seribu ya? Gimana kalau 1,2 bang? Mau nggak 1,2? 1,2? Jangan dulu aja bang. Jangan ya? Kita tawar 1,5? Belum juga bang. Belum juga ya? Yaudah kalau gitu kita 2 juta dah bang, angka mati dah, aku gak bisa naik lagi 2 juta karena emang uang kita segitu. Lepas lah bang, lepas lah 2 juta, gimana ya? Yaudah kalau gitu kita ngopi dulu bang, kalau gitu ya ngopi. Abis ngopi baru abang putusin ya. Jadi buat kalian di sini bos, nah kita kasih edukasi dikit buat teman-teman di rumah karena kita belum deal harga. Jadi ini adalah cana Suratani, asalnya dari Thailand. Nah, di Thailand itu kebanyakan mereka dapatkan itu di sungai Thailand Utara, bosku. Jadi kalau di Suratani itu kebanyakan memang banyak sungai. Dan di sana tuh sungai-sungainya ada banyak hotel di pinggirnya. Aku sempat baca di beberapa artikel bahwa di sana tuh penginapannya murah, antara 100.000 dan 1.000. Teman-teman bisa main di sana bareng. Iya kan, nginap di sana bareng benci Thailand. Nah, jadi kalau kalian ke sana tuh kalau mau cuaca dingin-dingin gitu ya, itu kalian ke dari Januari itu suhunya sekitar 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kalau kalian mau yang serasa hangat-hangat panas-panasnya tuh di bulan April, bos, kalau di Thailand. Nah, itu suhunya sekitar 24 sampai 34 derajat Celcius. Nah, itu di situ, bos. Jadi suhu di sana tuh seperti itu, bos. Dan juga kerennya, bosku ya. Suratani ini kan agak susah ya di Bali ya bosku ya, makanya kita pengen beli bosku ya, beli. Nah, kalau Suratani Thailand itu biasanya tuh barnya tuh ada 4 bosku. Nah, sedangkan Suratani yang masuk di Malaysia itu barnya tuh sudah 5 karena dia sudah campur dengan beberapa maru gitu bosku. Jadi maru Borneo salah satunya yang ada di Malaysia-Malaysia dan Kalimantan itu biasanya barnya sudah 5. Kayak gitu. Bunganya juga kayak titik-titik kayak mutiara gitu modelnya kayak gitu. Jadi kalau yang real ya 4 bar dan juga ada titik orange-nya 1 di ekor bosku. Jadi kayak gitu bos untuk bedainnya bosku ya. Jadi ini original loh. Asli nih bosku ya. Makanya itu kita jauh-jauh ke sini. Nah, bos kita ngopi, bos. Kopinya udah mulai habis, bosku. Gimana 2 juta ya deal dah ya? Iya. Deal lah buat bosku dah. Mantap, wey. Iya, item rare ya bos ya. Jadi berapa lama bang pelihara itu sebenarnya? Itu udah kayak sekitar berapa ya? 5 bulan kurang lah. 5 bulan kurang ya, ya. Dari 15. Ukuran 15. 15. Dulu beli harga 1.500. Ya. Jadi sekarang kita beli 2 juta untung ya. 500 lah ya. Mantap. Yang penting untung ya bang. Untung dulu.
Saya bungkus bosnya. Oke bosku, silahkan. Oke kita dapat bosku ya. Kita harus lengkapin cana-cana kita biar lengkap semua. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Terus bungkus aja bosku deh. Nah, pokoknya bosku apa yang terjadi tetap bernapas bos. Oke bos, kita sudah ambil surat taninya bos. Jadi kumaleng hap. Bang, di mana hap kau lengah? Kuliah. Oke bosku, udah sampai bosku ya. Dan ini dia surat taninya bosku. Dari Thailand kumaleng hap. Kalian deh bosku. Oke. Airnya tuh agak bocor nih kayaknya. Nih plastiknya bolong ini bosku ya. Oke, kita langsung ambil aja, kita tempatin ke sana. Oke, kita masukin. Dikit gini aja. Ya, 5 menit lah bosku. Oke. Oke bosku, udah 5 menit. Kalian lihat ini, kita buka aja bos. Oke. Nah, itu dia surat taninya bosku ya. Ini surat tani Thailand Kung Meleng Hap. Karena apa? Karena kalian lihat barnya tuh 4 bos. Nah, kalau yang ori-ori biasanya ya barnya 4 bosku. Nah, belakangnya sudah ada bunga bosku ya. Kalian lihat tuh bosku. Jadi ini item rare ya ibaratnya bosku ya. Baru kali ini lagi di Bali aku ketemu bosku ya 4 bar. Mungkin banyak di beberapa tempat yang punya tapi bos-bosku baru lihat di situ tadi bosku ya. Di Bang Esa, tapi enggak pakai vlog bosku. Oke bosku, thank you kalian sudah sama-sama dengan bos-bosku sejauh ini bosku ya. Pokoknya thank you, terima kasih banyak bosku ya. Ingat bosku ya, apapun yang terjadi tetap smiling. Dan apapun yang terjadi di luar sana, tetaplah bernapas bosku ya. Tetaplah hidup bosku ya, walaupun tak berguna. Jadi sekian aja bosku ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye semua, ingat ngopi bos, habiskan ngopinya, ingatkan. Siapkan terus tepung kopi dan gula, biar bisa ngopi.